Assalamualaikum Syedar Alun. Ini adalah edisi lanjutan dari video saya sebelumnya tentang pembuatan atap limas dari kerangka kayu pada rumah minimalis. Ini tampilan semua kebutuhan kuda-kuda untuk atap limas yang sedikit berkelok, sehingga banyak kuda-kuda yang berbeda ukuran tapi dengan kemiringan yang sama. Bagi saudara alun yang ingin mengetahui ukuran kayu apa saja yang kami pakai untuk merangkai kuda-kuda ini, bisa melihat pada video saya edisi sebelumnya. Semua kuda-kuda yang sudah kita rangkai ini kita tandai agar tidak tertukar. Kemudian kita bongkar kembali untuk kita pasang di atas ring balok rumah minimalis. Untuk posisi kaki kuda-kudanya yang panjang, langsung kami pasang baut di bawah agar lebih mudah untuk kami rangkai di atas. Baut yang kami pakai ukuran setengah atau baut 19 dengan panjang 6 inci. Bagi saudara alun yang ingin melihat cara kami merangkai kuda-kuda untuk atap rumah, bisa melihat pada video saya edisi sebelumnya. Inilah tampilannya, semua rangkaian kuda-kuda sudah kami bongkar. Untuk kayu gapit pada kaki kuda-kuda dengan ukuran kayu 4 x 12 cm, langsung kami naikkan semuanya terlebih dahulu sebelum merangkainya kembali di atas ring balok. Dalam menaikkan kayu gapit atau kayu kaki kuda-kuda yang panjang ini, kami memakai tangga sebagai penahan beserta tarikan dari atas dengan menggunakan tali agar memudahkan dalam menaikkannya. Beginilah teknik dan cara yang kami pakai dalam menaikkan kayu gapit atau kayu penahan pada kaki kuda-kuda ke atas ring balok rumah. Bagi saudara alun yang baru masuk pada channel Al Faruq, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya agar kedepannya channel ini terus maju dalam berbagi ilmu tentang pembangunan. Untuk posisi ujung kayunya di atas ring balok, kami menariknya dengan tali sehingga dorongan kayu dari bawah sudah mulai tegak, maka kayunya tidak akan terjatuh lagi. Kayu gapit yang sudah naik ke atas ring balok rumah langsung kami letakkan pada as kuda-kudanya yang ingin kita dirikan. Beginilah tampilannya, kayu gapit pada kaki kuda-kuda sudah kami letakkan pada posisi asnya. Kemudian kayu gapit ini kami rangkai kembali kuda-kudanya untuk kami dirikan pada posisi asnya.
Setelah kuda-kudanya siap kami rangkai kembali, kemudian kami mendirikannya dengan memakai kayu penahan ukuran 5x7 agar tidak mudah terjatuh ketika kuda-kudanya sudah tegak berdiri dan mudah untuk kami kunci pada besi di atas ring balok rumah. Setelah kuda-kudanya kami dirikan, kemudian kami tambahkan kayu penahan pada posisi sebelahnya untuk memudahkan kami load. Setelah kuda-kudanya benar-benar tegak, kemudian kami kunci pada besi di atas ring balok rumah. Beginilah tampilan dari bawah setelah kuda-kuda induknya siap kita dirikan di atas ring balok. Setelah kuda-kuda induk ini siap kami dirikan, kemudian kami merangkai dan mendirikan lagi kuda-kuda pada posisi sebelahnya. Beginilah tampilannya setelah 3 kuda-kuda induk siap kami dirikan. Kemudian kami rangkai lagi untuk kuda-kuda teras depan dan samping kiri. Semua kuda-kudanya kami berdirikan sekaligus agar saling terkunci satu sama lainnya. Ini adalah kuda-kuda setengah yang kami buat agar tidak beradu dengan kaki kuda-kuda induk. Semua rangkaian kuda-kuda yang tidak sama besar ini memiliki kemiringan yang sama, sehingga tampilan untuk setiap sudut atap limasnya akan sejajar satu sama lainnya. Beginilah tampilannya semua kuda-kuda untuk rangkaian atap yang berbentuk limas ini siap kami dirikan semuanya. Kemudian langkah selanjutnya kami sejajarkan semua kaki kuda-kudanya dengan air. Apabila ring balok di atas rumah ada yang tidak sejajar, maka kami memakai ganjal di bawah kaki kuda-kuda agar semua kuda-kuda baik yang besar dan kecil seimbang di atas ring balok rumah. Beginilah tampilan lebih dekatnya ganjal yang kami tambahkan apabila ring balok rumah ada yang tidak sejajar satu sama lainnya. Terima kasih bagi saudara Lun yang sudah menonton. Semoga bermanfaat lebih dan kurang. Dan bagi saudara Lun yang baru masuk pada channel Al-Faruq, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya agar kedepannya channel ini terus maju dalam berbagi ilmu tentang pembangunan. Sampai jumpa pada edisi selanjutnya, saudara Lun.